Oke, halo semuanya, kembali di channel Blue God dan kembali lagi di God Family ya guys ya. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan lanjutin God Family ya guys ya. Dan di depan kalian sudah terdapat sesosok anjir sesosok atau kan ada kayak hantu anjir ya. Oke, jadi kita bakalan lanjutin God Family dan di sini aku bikinin om-om ya guys ya. Ini udah om-om banget ini ya guys ya. Oke, di sini aku bikin om-om yang sangat tajir nih guys ya. Oke, karena di episode sebelumnya itu Eliza gitu ya guys ya. Neng Eliza gitu gagal mendapatkan seorang om-om ya guys ya. Di episode sebelumnya itu kita sudah yang namanya mencari om-om di suatu kafe di map Komorebi ya guys ya. Dan alhasil ternyata dia sudah punya istri ya guys ya. Gila, kecewa banget ya guys ya. Udah ngajak ngobrol lama-lama gitu ya, tatonya dia udah punya istri gitu ya guys ya. Oke, jadi di sini kita kedatangan seorang om-om yang tajir 7 turunan ya guys ya. Gila. Walaupun untuk sekarang gitu ya guys ya, masih tinggal di suatu apartemen. Nanti di next episode bakalan aku showin rumah aslinya dari karakter si botak ini ya, Oma Botak ini ya guys ya. Jadi nama Oma Botaknya ini adalah Giono Stronghold ya guys ya. Oke, kalian sudah tahu ya guys ya inspirasi nama ini dari mana ya guys ya. Giono ya guys ya. Nah, iya betul sekali ya guys ya, dari kakek Sugiono kita tercinta ya guys ya. Kakek legend kita semuanya gitu kan. Nah, jadi ya guys ya. Wadididih. Belum apa-apa udah senam guys ya, udah gila guys ya. Wih, gila ini guys. Ini ototnya semua dari ujung kepala sampai ujung kaki nih semua isinya otot semua nih guys ya. Enggak ada otaknya nih guys. waduh ya guys ya. Oke, guys. Jadi di sini ya guys ya. Giono ini akan mencari Eliza ya guys ya. Aku kan suruh Giono Stronghold di sini untuk mencari Neng Eliza ya guys ya. Kan aku menyewakan apartemen yang enggak murah nih ya guys ya. Yang uangnya dari 20.000 dolar gitu ya guys ya. Jadi 2.000 cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Oke. Dan cukup besar ya guys ya. Kita lihat di sini. Cukup besar ya guys ya. Bukan cukup besar, ini udah besar sih untuk ukuran apartemen ya guys ya. Oke. Dan apa kita bawa ke sini ya guys ya? Oke, jadi aku bakalan coba di sini si Giono ini travel gitu ya. Oke, guys ya. Ini juga aku sedikit cerita ya guys ya. Ini kayak berat banget ya guys ya buat kalian yang bikin video-video The Sims kayak aku nih, kayaknya harus upgrade PC deh guys ya. Mulai berat loh The Sims 4-nya nih guys. Seriusan deh. The Sims 4-nya nih mau mulai-mulai berat cuy. Ini aku kurangin settingannya jadi settingan low loh guys. Gila enggak tuh guys? Oke, kita bakalan coba ke map ini. MT Komorebi ya, let's go. Dan kita bakalan coba mampir ke sini ya, guys ya. Tapi nggak ada gininya, cuy. Coba kita datangin aja dulu ke rumahnya apakah bisa. Oke, guys, jadi di sini Giono sudah sampai di rumah atau kediamannya dari Eliza ya, guys ya. Oke. Dan kembali ke cerita aku tadi itu ya, guys ya, mengenai The Sims sama aku drop FPS itu. Dan aku harus nge-recordnya seperti ini ya guys ya. Gameplay dan suaranya aku record berbeda ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak ada facecam ya guys ya. Mungkin di gameplay The Sims 4 aku ya guys ya. Oke, dan mungkin bagusan tanpa facecam aku kali ya guys ya. Oke. Iya, kita sudah di rumahnya. Ini rumah pintu masuknya di sini. Oke, kena kondor, let's go. Kita akan kena kondor di sini. Bakal sudah pulang Elizanya atau belum ya guys ya. Kita coba lihat ya. Dengan penampilan yang kayak ala-ala apa ini ya guys ya. Sih gini guys. Oke, it's look like nobody home guys. Aduh sedih banget ya guys ya. Atau kita suruh aja tinggal di sini sih gini guys. Si Giono ya guys ya. Apakah yang akan terjadi Giono pindah di sini ya guys ya. Oke, kita akan ke Manage World ya guys ya. Let's go. Ini bakalan seru banget ya guys ya. Kita bakalan ke Manage World dan coba Giono ini tinggal bersama. Gila ya guys ya. Baru juga kita gini ya guys ya. Kenapa gak langsung aja kita tinggalin bersama gitu ya guys ya. Oke. Nah, kita bakalan buat mereka dekat ya guys ya. Oke, kita bakalan ke Sign My Suno di sini. Let's go. Dan kita akan ambil ini. Mau fossil ya. Oke, let's go.
buang-buang duit ya guys ya. Tapi gak apa-apa, si Giono Stronghold ini kaya ya guys ya, jadi gak usah dipusing-pusingin lah ya guys ya. Oke, okay. Okay, di sini, oke, okay, move in ya. Let's go. Wow, ini dia guys, pemandangan yang awal ya guys ya. Oke, okay, akankah mereka berdua berjodoh ya guys ya, Giono dan Eliza. Let's go ya guys ya. Okay, ini untuk pertama kali aku bikin karakter yang dengan perawakan yang lumayan unik nih ya guys ya. Botak nih aku bikinnya guys ya. Oke, okay, ini botak aku bikinnya ya guys ya. Oke, okay guys, jadi kita sudah ada di rumahnya Eliza lagi. Dan ini masih di luar dan kita bakalan bring Eliza God here ya guys ya. Dan di mana? Iya, ini dia akhirnya, ini for the first time guys. Oke, okay, coba aku gak akan apa-apain dulu. Gimanakah respon Eliza ke gini? Apakah gimana-gimana guys? Oh, saling nyapa. Oke, okay, slow. Aku gak ada apa-apain ya guys ya. Oke, okay, akankah akrab sendirinya guys? Gak tau ya. Oke, okay. Wih, udah mulai akrab guys. Wih, udah mulai akrab cuy. Udah mulai akrab guys. Gak ada kita apa-apain loh guys. Gak ada kita apa-apain. Gak ada kita suruh friendly introduction. Itu enggak ya guys ya. Udah langsung akrab aja guys ya. Akankah berjodoh mereka berdua ini guys ya? Gak ada yang tahu ya guys ya. Oke, okay? Gak ada yang tahu ya guys ya. By the way, di sini kasurnya cuma satu dan untuk berdua ya guys ya. Nanti si Giono mungkin tidurnya di sini aja kali ya guys ya. Di sini aja. Oke, okay, suruh di sini duduk. Kok salah. Sini duduk sini. Si Giono, silakan masuk Giono. Silakan masuk. Masuk dulu Giononya guys. Oke, kita PDKT-in ya guys ya. Oke, si botak nih ya guys ya, Giono Stronghold kita, co. Let's go. Oh my god, Giono guys, ini udah kayak Pak Jontor ya guys ya, yang ada di Giono Gaming guys. Waduh, cuma ini berotot ya guys ya. Kalian mau tahu nggak ototnya sini seberapa ya guys ya? Kita akan coba outfit. Mungkin di outfit yang ini dan kita bakalan ganti ke mana ya guys ya? Swimwear sat. Buset, enggak tuh guys. Gila guys ototnya coy. Gila. Oke, kita bakalan pakein baju everyday-nya. Nah, lebih ganteng ya guys ya. Mantap. Oke guys, relationship-nya kita lihat di sini. Ngasih sedikit ya guys ya. Oke, tapi ini untuk awal yang bagus ya guys ya. Untuk awalan ini sangat banget bagus ya guys ya, untuk hubungannya mereka berdua ya guys ya. Oke, untuk sementara ini kita bakalan suruh Giono tinggal di sini ya guys ya. Kalau bisa sih kita fullin gini ya guys ya. Apa tuh namanya sipnya? Oke, aku bakalan skip sampai sipnya lumayan terisi dan kalau bisa aku bikin si Eliza flirty ya guys ya sama si Giono ya guys ya. Oke, mantap kamu ya, bikin dia tergoda sama kamu. Hey, kamu botak. Iya, yeah, kamu. Hey, ngapain dia cuy? Oh, lepas alas kaki guys. Oke, okay, jadi aku sudah bikin lumayan ya guys ya sipnya Eliza dengan Giono ya guys ya. Sudah hampir full ya guys ya. Gila ya guys ya. Oke, okay. Dan kita coba first flirty dari seorang Giono ya guys ya. Apakah direspon dengan baik dengan ini guys? Kita akan lihat ya guys ya, apakah direspon dengan baik oleh Eliza guys. Flirtnya si Pak Giono nih ya, Pak Botak nih ya guys ya, om-om kita guys. Oke, okay, let's try. Oh, kenapa yang direspon guys? Direspon guys. Oke, okay. Flirt dong. Oke, okay, kita coba guys. Kita basa-basi gitu loh, ask if single gitu guys. Oke, okay, kita akan coba sampai ini first kiss ya. Kita try ya, kita try guys ya. Oke, okay, Giono has learned that Eliza is single ya. Oke, okay. Nampaknya belum muncul deh guys. Sabar Giono, pelan-pelan. Jangan kamu terlalu agresif, jangan juga terlalu dikendorin gitu ya guys ya. Balance, kita kasih bunga coba ya. Apakah dia tergoda? Kita kasih bunga guys. Giono, kasih dia bunga. Oh my god guys, diterima bunganya. Aku harap ada langsung ada. Oke, okay, ini dia guys. Ini dia yang aku harapkan ya guys ya. Ini dia ya guys ya. Let's go, udah mulai nih.
walaupun kecil tapi nggak apa-apa ya guys ya. Oke, kita langsung pepet pelan-pelan ya guys ya. Jangan langsung passionate romance dong, sangean banget nih si botak guys. Kita coba embrace. Oke, santai, kalem guys ya, pick up line. Gila, boleh-boleh nih si botak guys. Wow, pintar-pintar dia meraih, menggait hatinya Eliza guys. Oke, udah mulai sange guys. Bisa first kiss gak guys ya? Oke, kita gaskan. Buset, oh my god. Dasar botak memang ahlinya mah yang gini-gini guys. Udah kelar guys, sampai pagi Rima dipus guys masih botak. Oke guys, mungkin segini aja dulu untuk episode kita kali ini. Kita mencomblangkan ini ya guys ya, mencomblangkan si botak dengan Neng Eliza guys ya. Oke, santai guys, ini gak bohong ya guys ya. Ini si botak nih kaya ya guys ya, jadi kita bisa mengangkat perekonomian dari Neng Eliza ya guys ya. Oke, video sampai di sini aja guys. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe guys. Kita akan menuju 100.000 subscriber. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mencapai atau menembus 100.000 subscriber ya guys ya. Dengan bantuan kalian, support kalian, kita akan menembus 100.000 subscriber ya guys ya. Oke, sampai berjumpa di videonya. Always kreatif guys. Bye-bye.